bagus apa yang disampaikan tadi, betul. Bahwa ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umaroh ini harus saling bersatu. Karena ulama dan umaroh tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis. Apa peran itu? Peran strategis itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya adalah peran ulama, tokoh agama, dan umaroh adalah membimbing masyarakat, membawa masyarakat untuk menuju masyarakat yang sejahtera.